Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Sukabumi di Pendopo Rabu 7 April 2021. Proses pelantikan 15 pengurus ini dilakukan oleh Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat. Asep Solihin resmi menjabat Ketua PWI Kabupaten Sukabumi periode 2020-2023. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengapresiasi pelantikan pengurus PWI Kabupaten Sukabumi periode 2020-2023, apalagi organisasi profesi wartawan itu memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah daerah, terutama membantu penyebaran informasi kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Haji Marwan Hamami, pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki harapan besar terhadap insan pers yang tergabung di PWI Kabupaten Sukabumi, terutama dalam menyampaikan berita yang aktual dan akuntabel. Jadi kalau hari ini peran media untuk bisa menyampaikan informasi publik ini yang sangat relevan adalah bagaimana harapan Presiden mengenai pengembangan pariwisata di daerah, ya. Kemudian kita sendiri juga ingin mendorong potensi pariwisata dan sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Sukabumi ini untuk menjadi nilai kesejahteraan. Nah, salah satu contohnya bagaimana geopark ini nanti akan menjadi ikon kita, karena di sana potensi sumber daya alam, manusia, dan SDM harus sinkron. Tentunya peran wartawan yang sangat mulia untuk bisa memberikan pertumbuhan pembangunan dari konsep bagaimana sosial monitor, kondisi sosial dimonitor, itu akan lebih banyak bermanfaat. Kontrol sosial yang sangat relevan dalam kondisi seperti hari ini dari peran wartawan yang benar-benar secara tadi profesionalisme yang sudah mendapatkan uji kompetensi, mereka meyakinkan ketika berita ditayangkan itu ada beban kandungan makna yang harus dipertanggungjawabkan, lain asal nulisnya. Di akhir kegiatan, Haji Marwan beserta pengurus PWI menyantuni anak yatim. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, KMI TV melaporkan.